Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين Tamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Izinnya, alhamdulillah kita dapat sama-sama berada di dalam majlis yang merupakan raudhatun min riyadil jannati. Satu majlis yang dinamakan sebagai salah satu taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita akan menyambung dalam tajuk yang seterusnya. Dalam tajuk yang pertama iaitu al-i'tiqad. Musannif mengarang kitab menyebut wa annahu la yuqbilu Allahu iman 'abdun hatta yu'min bima akhbara anhu ba'da al-mauti wa awwaluhu su'alu munkar wa nakir wa huma shakhsani hayyiban hailani yaqudan al-'abd fi qabrihi. Musannif menyatakan dan bahawasanya tiada menerima Allah Ta'ala akan iman seseorang hambanya itu sehinggalah dia percaya dengan apa yang mengkhabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan dia daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu segala khabar kemudian daripada mati, termasuk dalam bab akidah ialah percaya beriman dengan kebangkitan selepas daripada kematian. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam firman-Nya di dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-8, kul innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah menyebut berkenaan dengan kematian yang merupakan suatu perkara yang pasti berlaku kepada semua makhluk yang hidup, yang bernyawa. Allah menyatakan, katakanlah wahai Muhammad, kul katakanlah wahai Muhammad, innal mauta, bahawa sesungguhnya mati, alladhi tafirruna minhu, yang mana kamu takut, kamu melarikan diri, kamu menyembunyikan diri daripadanya. Sebut mati semua takut, semua bimbang, ada yang melarikan diri, ada yang berada di dalam istana. Ada kisah seorang raja yang berada di istana,
duduk dalam benteng dikawal oleh para pengawal, duduk dalam bilik kebal takut kepada kematian. Allah menyebut bahawa sesungguhnya fa innahu mulaqiku, sesungguhnya mati ini mulaqiku, jangan nak lari mana, dia akan ikut, dia akan mengekori kamu selepas daripada mati. Summa turadduna, selepas kematian kamu akan dikembalikan ke mana? Ila alimil ghaibi wasyahadah, ke suatu alam yang ghaib yang kita namakan alamul barzah, alam barzah, di dalam kubur. Kemudian selepas itu kita akan melalui alam yang dikenali sebagai alamul syahadah, alam penyaksian. Amalan kita akan dihitung, akan ditimbang, akan dihisab, akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengadilan. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malu, pada alam syahadah itu kamu akan diberikan kitab suratan amal, kamu akan diberikan amal, kamu akan dikhabarkan kepada kamu tentang apa yang kamu lakukan. Bima kuntum ta'malu, yang kita buat di atas muka dunia akan disingkap satu persatu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula permulaan yang dikhabarkan oleh sallallahu alaihi wasallam kemudian daripada mati, iaitu soalan munkar dan nakir, dan dia dua malaikat yang sangat haibat keduanya itu, lagi menakuti akan dia yang mendudukkan ia akan mayat yang berada di dalam kubur akan duduk yang betul. Ini malaikat munkar dan nakir. Dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut kepada kita berkenaan dengan kedatangan dua malaikat selepas kita berada di alam barzah, iaitu di dalam lubang kubur. Ada yang menyebut bahawa malaikat munkar dan nakir ini dua malaikat yang begitu menakutkan, yang begitu menggerunkan. Dinyatakan rupa bentuk malaikat munkar dan nakir, kedua-duanya badannya besar, rambut dia memanjang sehingga sampai ke kaki, rambut dia sampai ke kaki panjang, matanya bercahaya, mulutnya bercahaya, daripada mata dan mulutnya keluar api yang menyala-nyala. Ini malaikat munkar dan nakir. Jarak di antara bahu ke bahu, bahu ke bahu ni, kedua malaikat ini dinyatakan sehingga jarak perjalanan beberapa hari. Jarak perjalanan beberapa hari. Dan dia membawa, ada menyatakan cemeti, ada yang menyatakan membawa sejenis tukul, sejenis tukul. Di hujung tukulnya itu terdapat duri-duri ataupun ranting duri yang tajam. Dia mengheret cemetinya, tukul. Dinyatakan berat tukul dan cemetinya sekiranya dibawa, dipikul oleh semua makhluk, jin, manusia yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mampu untuk memikul cemeti ataupun tukul tersebut.
Kedua, malaikat Munkar dan Nakir, dia akan datang. Dia akan bertanya soalan. Dia mendatangi kepada orang yang beriman, yang mukmin, juga dalam keadaan yang menggurungkan, yang menakutkan. Dia datang kepada orang kafir, orang yang melakukan maksiat, lebih menakutkan, lebih menggurungkan. Dan soalan-soalannya dia akan mendudukkan si mati. Dinyatakan, ada setengah hadis menyatakan, riwayat menyatakan, kain kafannya diturunkan. Apabila mayat itu didudukkan, kain kafannya diturunkan sehinggalah ke paras pinggang. Diturunkan di paras pinggang. Setelah itu bertanya keduanya. Malaikat Munkar Nakir dia bertanya kepada si mayat, atas keesaan Allah Taala, atas risalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berkata keduanya, yakni malaikat Munkar dan Nakir, kepada si mayat, man rabbuka, siapa Tuhan kamu, wa ma dinuka, apakah agama kamu, wa man nabiyuka, siapakah nabi kamu. Maka menjawab si mayat. Mayat menjawab. Mayat yang jenis mana yang menjawab? Yang mendapat kebahagiaan. Bukan semua boleh jawab. Walaupun soalan ini telah bocor 1500 tahun lepas dah bocor. Semenjak diutuskan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, soalan malaikat Munkar Nakir dalam kubur sudah bocor dan sudah ada jawapan lengkap. Komplit. Tidak semua kita yang mati mampu menjawab. Yang menjawab hanya mayat yang mendapat bahagia. Siapa mayat yang mendapat bahagia? Allah Ta'ala sebut, innalil muttaqina mafaza. Apa dia? Siapa yang mendapat keuntungan, kejayaan? Al-muttaqi. Orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Iaitu manusia yang mengikut segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang mematuhi, yang mentaati segala titah perintah dan yang meninggalkan segala tegahan, segala larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka si mati inilah yang akan mendapat jawapan. Memberikan jawapan yang tepat kepada persoalan dua malaikat, iaitu Munkar dan Nakir. Maka jawapan si mayat itu, Rabbi Allah, Tuhan aku adalah Allah. Tuhan aku Allah. Allahu Rabbi, Allah Tuhan aku. Allah yang merupakan lafzul jalalah, lafaz yang penuh keagungan. Mi asma'illahi subhanahu wa ta'ala, daripada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan menjawab Allah. Bagaimana nak jawab Allah subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan muslim-muslim? Masa ni mudah nak jawab. Kita nak jawab Allah subhanahu wa ta'ala, si mati itu mesti berdasarkan kepada apakah amalan, apakah perbuatan, apakah kelakuan yang dilakukan oleh si mayat selama mana dia diberikan peluang untuk berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Nak jawab Allah macam mana? Selama mana atas dunia hidup, segala macam benda yang Allah perintah kita lawan berlaku. Yang kita ikut apa dia? Pertahan kalimah Allah. Itu saja buat. Sekarang musing kalimah Allah. Semalam muncul pula isu Bible dalam bahasa Melayu. Bible dalam bahasa Melayu, kitab agama Kristian, diedarkan kepada para pelajar. Timbul pula apabila dah tak lagi dengan isu kalimah Allah, apabila telah diberikan jawapan, diberikan penghujahan oleh para alim ulama, maka mereka membawa pula kisah Bible. Bible dalam bahasa Melayu, kita kena reti siapa yang meluluhkan, siapa yang bagi kelurusan. Dibenarkan
Bible dalam bahasa Melayu diedarkan di negara kita. Bible yang dicetak di Indonesia diedarkan dalam negara kita. Siapa yang memberi kelulusan? Siapa bagi kelulusan? Hari ini dikhabarkan ada NGO yang akan bakar Bible dalam bahasa Melayu. Ini cari penyakit berlaku. Ini isu yang keluar dalam masalah Allah Ta'ala mereka pertahan. Siapa sanggup bermati-matian? Tapi dalam hakikat yang sebenar, di sebalik yang sebenar, perintah Allah, larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, perintah yang sepatut ditaati, larangan yang sepatut mereka tegak, mereka tinggalkan, merekalah yang menjadi raja, yang melakukan pelanggaran yang sebenar kepada semua perintah Allah. Dan merekalah yang melakukan segala kemaksiatan yang jelas-jelas merupakan tegahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana nak lepas dalam kubur nak jawab Allahu Rabbi? Macam mana nak jawab Nabi kami ialah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi kita nak jawab man nabiyyuka? Nak jawab Nabi kita ialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah Nabi. Min qaul, daripada perkataan, perbuatan, daripada takrir, daripada sifat, semuanya kita tinggalkan. Semua kita tak buat. Dahlah tak buat, kita pelekeh pula sunnah Nabi. Kita hina pula sunnah Nabi. Ini menjadi masalah. Seterusnya, bagaimana kita nak menjawab bahawa agama kita ini, bahawa agama kita, man rabbuka wa ma dinuka, apa agama kamu? Bagaimana nak jawab agama kita Islam? Din ni adalah cara hidup. Islam ni adalah cara hidup. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam adina. Allah Ta'ala menyatakan pada hari ini, aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Apa dia? Islam. Wa raditu lakumul Islam adina. Aku reda bagi kamu Islam menjadi agama. Aku reda Islam itu menjadi agama. Reda kepada kita bukan sahaja daripada zaman umat Nabi Muhammad, daripada zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dinul Islam ini dia diredai sehinggalah hari kiamat. Sehingga hari kiamat Islam mesti menjadi cara hidup yang sepatutnya diamalkan dalam kehidupan seharian mereka yang beriman, yang mengucap dua kalimah syahadah. Bermula malaikat mungkar dan nakir itu. Dan soalan yang keduanya itu, iaitulah permulaan fitnah di dalam kubur. Ini mula, start dah. Fitnah tu fitnah. Yang bermula daripada di dalam kubur. Yang melintangi ia kemudian daripada mati. Yang berlaku selepas daripada kita mati. Yang wajib kita i'tiqad akan benarnya itu, wajib kita percaya perkara itu benar, dan wajib kita percaya dengan siksa kubur. Wajib percaya dengan siksa kubur bagi mereka yang membuat kemaksiatan, yang buat maksiat. Tak boleh jawab, malaikat mungkar dan nakir dia akan pukul dengan cemeti dia, dengan tongkat dia. Dinyatakan sehingga 7 petala bumi tenggelam, kemudian dicungkil dengan apa, dengan kukunya, naik balik, dipukul lagi. Pada masa tersebut juga dinyatakan, bagi yang berbahagia yang mendapat jawapan yang sebetulnya, dia akan diperlihatkan tentang nikmat-nikmat syurga. Dia akan diperlihatkan nikmat syurga. Dia akan melihat bagaimana pintu-pintu syurga dibuka. Dan dia akan melihat bagaimana pintu-pintu neraka yang ditutup, yang diselamatkan dia daripadanya. Manakala yang membuat kemaksiatan, dia akan boleh melihat bagaimana azab api neraka, azab api jahannam yang menyala-nyala, yang membakar-bakar, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridu wa la karim. Allah Ta'ala sebut dalam surah yang menyatakan pada golongan orang kafir ini, sesungguhnya fi samumin wa hamim, mereka disediakan
angin yang membakar, angin yang membakar dengan air yang menggelegak, wazillim miyahmum, mereka dinaungi oleh asap hitam yang tidak mempunyai kesejukan, yang panah membakar, la baridu wala karim, yang tidak memberi kesejukan dan pula tidak memberikan kesenangan. Ini keadaan suasana dalam neraka yang diperlihatkan kepada penghuni kubur. Seterusnya musannif menyebut, dan nikmat bagi seseorang yang membuat ketaatan. Wajib kita i'tiqad bahawa siksa dan nikmat itu benar, dan iaitu hikmah Allah Ta'ala dengan adilnya, iaitu atas jisim dan ruh, atas yang dikehendaki akan dia oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyebut, musannif menyebut, bahawa sesungguhnya wajib juga kita percaya dengan mizan. Wajib percaya dengan mizan. Mizan timbangan. Mizan ni timbangan. Macam mana timbangan? Iaitu neraca. Neraca timbangan yang disediakan pada hari kiamat. Neraca kiamat pada hari kiamat, Yaumul Mahsyar, mempunyai dua daun. Dia ada dua daun. Kalau hari ini dacin, dacin nimbang. Hari kiamat nanti dia ada dua daun, kiri kanan. Ini mizan, dia ada kiri kanan. Salah satunya disebut oleh musannif pengarang kitab ini, dia menyatakan, dan sifat mizan itu mempunyai satu lidah. Dia ada satu lidah. Satu lidah. Lidah maknanya dia ada apa? Tali yang menjadi macam daci hari ini. Dia ada dua daun, kemudian dia ada satu batang. Itu lidah. Daun dia dua. Dan sifatnya sangatlah besar, seperti tujuh petala langit. Besar mizan timbangan tu tujuh petala langit dan tujuh petala bumi. Ditimbang di dalamnya itu akan segala amal hamba Allah dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Dan pada ketika itu ditimbang beberapa misqal kadar zarrah, yakni seperti berat semua semut yang kecil. Makna berat semut yang kecil. Punya hebat tuan-tuan muslimin-muslimat. Pada hari pengadilan nanti, di hadapan mahkamah pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala, punya cermat, punya teliti. Allah Ta'ala sebut, وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Barang siapa yang beramal dengan amalan walaupun seberat zarah. Zarah ni benda kecil, benda yang tak boleh dilihat oleh mata, maka dia akan dihisap, diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buat kejahatan walau sebesar zarah, walau sebesar zarah, juga akan diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sekadar seekor semut yang kecil, dibuat bandingan. Hari ni atas nimbang letak seekor semut. Jejah dak timbangan. Metal dia tak naik rasa. Macam tak ada benda semut seekor letak atas timbang. Tapi mizan pengadilan Allah Ta'ala, walaupun semut seekor, dia akan ada berat dia, ada kiraan dia, ada nilai dia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan seperti biji sawi, kerana menyungguhkan bagi menyempurnakan adil Allah Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala bersungguh nak menunjukkan Allah Ta'ala ini adil. Dan ditaruh di dalam mizan itu akan segala suratan amal yang kebajikan, seperti rupa yang baik di dalam sebelah daunnya yang nur. Sebelah daun, sebelah timbangan dia bercahaya. Timbangan belah kanan bercahaya. Untuk timbangan belah kanan yang ada cahaya ni, dikhususkan hanya untuk amalan kebaikan. Ambil surat kita, surat amalan yang diberikan, yang disebut sebagai Ashabul Yamin, yang menerima surat timbangan, surat amalan daripada sebelah kanan.
diletakkan pada daun belah kanan yang ada cahaya, lalu dia akan menimbang suratan amal kebaikan tersebut. Dan segala suratan amal yang mana kejahatannya itu, maka diletakkan pada daun yang sebelah kiri, yang dalam keadaan suratan amal itu berada dalam rupa yang sangat keji, rupa yang sangat keji. Diletakkan pada daun yang sebelah kiri, yang zulmah, daun itu zulmah, iaitu penuh dengan kegelapan, pekat, hitam. Ketika itu jadi ringan neraca itu dengan dia. Letak hak amalan kebaikan dia jadi berat. Letak hak kejahatan, maka neraca itu menjadi ringan dengan adil Allah Subhanahu wa taala. Lalu dihitung, dinilai dan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari itu tak boleh nak cakap apa. Mulut tak boleh nak condemn. Kita tak boleh nak bela diri kita kecuali dengan amalan kita. Allah Taala sebut al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah Taala menyebut al-yauma, pada hari ini, nakhtimu ala afwahihim, afwahihim, mulut-mulut manusia, mulut-mulut mereka yang pandai bercakap, yang petah berhujah, akan dipateri, akan dikhatam, akan ditutup. Yang bercakap apa? Wa tukallimuna aydihim, tangan bercakap. Hari ini tangan buat benda. Apa benda tangan kita buat? Tangan kena ambil apa? Tangan tulis apa? Maka tangan akan bercakap. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kaki, di mana kaki hari ini? Kaki berjalan mana? Bangun pagi tadi, pergi jalan mana bilik air? Kaki cakap, hari ni jalan bilik air bangun pagi, ambil air semayang. Kemudian kaki cakap lagi, astak mutu, pergi naik mutu. Kemudian bawa kuah mutu, kaki nikabur, pergi masjid, semayang berjemaah subuh. Lepas semayang subuh berjemaah, kaki buat benda. Kami berjalan pula, dengar lagi pula, kuliah subuh. Semua bercakap, mata bercakap, telinga yang mendengar juga akan bercakap. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, semua jadi saksi. Anggota tubuh badan kita akan menjadi saksi di hadapan Allah Taala dengan apa yang kita buat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyuminu bi wa ayyumin bi anna sirata haqqun, dan juga sesungguhnya wajib kita percaya bahawasanya titian siratal mustaqim. Titian siratal mustaqim, as-sirat. Kalau tuan-tuan muslimin-muslimat buka kamus, di antaranya mu'jam, kamus mu'jam, kamus bahasa Arab, kita akan melihat pengertiannya membawa kepada at-tariq. Sirat dia akan bawa pengertian kepada at-tariq. Ma makna tariq? Apa makna tariq? Jalan. Makna dia jalan. Sebab tu ada di kalangan ulama yang menyatakan, yang menolak pendapat yang menyatakan sirat makna dia jisrun. Sirat makna dia jisrun, iaitu jambatan. Yang kita faham, makna sirat ni adalah jambatan. Di bawahnya adalah lautan api neraka jahannam. Ada pengait-pengait yang akan mengait, yang mana tidak mempunyai amalan yang mencukupi akan dikait dan jatuh ke dalam kawah gaung api neraka jahannam. Tetapi ada yang menyatakan bukan jisrun tapi jalan. Di kiri kanan jalan ada duri-duri, pokok-pokok, ranting-ranting yang akan mengait mereka yang berjalan di atas laluan sirat yang menuju ke terus kepada mahsyar, di tempat dihimpunkan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Musannif menyebut titian sirat mustaqim, kita wajib percaya bahawa ianya benar.
bahawa titian yang lanjut atas belakang neraka jahanam. Sana sebut titian tu jisrun, jambatan yang berada di atas belakang neraka jahanam, padahal ia tajam. Sirat ni tajam, dinyatakan tajam macam pisau, pisau apa yang kita buat cukur tu, tajam. Dan juga ia menyatakan halus lebih daripada sehelai rambut. Makna lebih daripada sehelai rambut, halus je titian sirat al-mustaqim. Tergelincir dari atas segala kaki manusia yang kufur. Orang kafir lalu dia akan jatuh tergelincir. Jatuh juga sekalian orang yang munafik. Yang munafik juga akan jatuh ke dalam jurang api neraka dengan hukum adil Allah Ta'ala. Maka jatuh dengan mereka itu ke dalam neraka jahanam itu. Dan tetap atas itu segala kaki orang yang mukmin. Yang mukmin dia tetap, walaupun ada berbeza menyatakan, ada yang lalu sepantah kilat, ada yang berjalan, ada yang berlari, ada yang mengesok, macam-macam cara melalui titian sirat berdasarkan amalan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Taala. Dan dengan anugerah Allah Ta'ala, maka orang mukmin itu dihalau akan segala mereka itu. Dihalau ke mana? Ke dalam syurga. Semua dihalau ke dalam syurga, iaitu negeri yang kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Ini syurga kekal di dalamnya selama-lamanya. Yang mana Allah Subhanahu wa Taala menyebut dalam surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-59, alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulu al-jannata bima kuntum ta'malun. Allah Taala sebut iaitu maka yakni mereka yang tatawaffahu dia apa diucapkan selamat, yang dipertemukan oleh maknanya yang dibawa oleh golongan para malaikat tayyibin yang mereka melakukan kebaikan. Para malaikat ini menyatakan salam, salam sejahtera ke atas kami. Orang mukmin ni malaikat akan jumpa, kemudian malaikat akan mengucapkan salamun alaikum, sejahtera ke atas kamu. Udkhulul jannah, silalah masuk ke dalam syurga. Bima kuntum ta'malun, dengan apa yang kamu telah buat, yang kamu telah amalkan selama mana kamu hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Taala. Faraihu wa rahanu wa jannatu na'im. Orang yang mukmin ni masuk dalam syurga, maka ia akan mendapat rehat. Dia akan mendapat rehat, dia akan mendapat kesenangan, dan dia akan mendapat rahmat kesegaran, serta dia akan mendapat syurga yang penuh dengan nikmat kenikmatan. Ini ganjaran yang dikurniakan kepada orang yang beriman. Seterusnya musannif menyebut wajib kita percaya dengan haudul maurud, iaitu telaga nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meminum daripadanya oleh segala golongan orang yang mukmin, yang mana dihalau mereka itu masuk ke dalam syurga selepas melalui apa, jalan yang panjang, perjalanan yang jauh, peringkat demi peringkat. Sebelum masuk syurga, mereka akan berjumpa dengan telaga yang merupakan dimiliki oleh, disediakan oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali orang mukmin dia akan minum sebelum masuk dalam syurga. Dan kemudian daripada melalui mereka itu akan titian siratal mustaqim. Barang siapa meminum daripadanya satu teguk, nescaya tiada dahaga kemudian selama-lamanya. Minum seteguk tak dahaga pas sudah. Sekira-kira perjalanan sebulan, selama sebulan perjalanan tak dahaga.
dan airnya itu terlebih putih daripada air susu. Air telaga, Nabi ni lebih putih daripada air susu. Terlebih manis daripada air madu, manis daripada madu. Pada kelilingnya itu beberapa kendi. Dah sedia kendi. Keliling telaga tu dia dah letak kendi. Kendi ataupun bekah ataupun cawan, macam-macam lah benda. Yang mana bilangannya itu seperti bilangan bintang di langit. Banyak. Kendi hak dia sedia banyak. Seolah-olah macam bintang di langit. Di dalamnya ada dua pancuran. Ada dua air pancur. Yang tertuang keduanya itu ke dalamnya. Maknanya ada pahit dua. Kalau kita ada pahit dua. Daripada pahit itu keluar air daripada telaga Nabi. Dan telaga itu dinamakan telaga Al-Kausar. Telaga Kausar. Makna tu disediakan. Dan wajib kita percaya dengan hisab. Yakni dikira-kirakan segala amal makhluk di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, semua akan dihisab. Sama ada amalan baiknya dan amalan jahatnya. Dan bersalahan segala makhluk itu di dalam hisabnya. Kepada sangat diberati hisabnya itu. Setengahnya payah nak melalui hisab. Payah nak melalui Yaumul Mahsyar. Susah. Setengah daripadanya mudah hisabnya. Ada yang mudah, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setengah manusia dimasukkan ke dalam syurga dan dengan tiada hisab. Setengah dimasukkan dalam syurga tanpa hisab. Dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diletakkan dalam kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin, tuan-tuan boleh lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menemui malaikat Jibril alaihi salam. Lalu malaikat Jibril alaihi salam menunjukkan gambaran bagaimana keadaan perhimpunan pada hari mahsyar. Nabi diperlihatkan ada yang para nabi membawa liwat masing-masing. Ada di kalangan Nabi dan Rasul, umatnya terlampau sedikit. Sedikit sangat. Ada yang peringkat pertengahan. Dia bawa liwat, umat dia ikut. Ada yang ramai sehingga menghitam. Sehingga hitam. Dan Nabi SAW menyangka itu umat dia. Malaikat Jibril menyatakan ini bukan umat kamu lagi. Akhir sekali Nabi diperlihatkan satu umat yang tidak boleh dikira. Maknanya terlalu ramai. Sehingga mata, hujung mata memanjang. Malaikat Jibril menyatakan inilah umat. Dan Nabi menyatakan, Malaikat Jibril menyatakan 75,000 daripada umatmu ini akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala tanpa melalui hisab. Tanpa melalui hisab dia akan masuk direct through ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dinyatakan malaikat Ridwan yang menjaga syurga pelik. Dia jaga pintu syurga, yang nak masuk syurga kena lalu minta izin daripada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan tengok tiba-tiba dah duduk dalam syurga. Dah duduk dalam syurga dah. Malaikat Ridwan pun tak sedar bila masuk. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 75,000 ni daripada kalangan umat Nabi Muhammad yang tidak dihisab. Para sahabat masing-masing tertanya-tanya apabila Nabi masuk dalam rumah dia. Para sahabat yang tinggal ni tertanya-tanya siapalah yang beruntung yang termasuk daripada kalangan 75,000 umat Nabi Muhammad ini yang masuk ke dalam syurga tanpa dihisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Masing-masing duk bincang. Duk bincang, duk bahas. Apa siapa dia? Kita kok.
daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke ataupun umat hak mana satu. Hak zaman bila dia akan masuk? Dia akan menyertai iaitu masuk syurga tanpa dihisab. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar melihat para sahabat sedang berbahas masing-masing duduk duduk bagi pendapat masing-masing. Lalu Nabi menyatakan, umatku yang akan masuk ke dalam syurga tanpa dihisab ialah mereka yang melaksanakan, yang beriman dengan benar sebenar keimanan, yang melaksanakan ketaatan, keperintah, meninggalkan kemaksiatan dengan penuh keikhlasan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka yang akan masuk syurga dengan redha, dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu golongan yang masuk syurga tanpa dihisab ialah orang yang muqarribin, muqarrabin. Maka ditanya oleh Allah Ta'ala akan seorang yang dikehendakinya itu, dan ditanyai daripada para anbiya daripada menyampaikan akan risalah mereka itu, ditanyai daripada orang kafir daripada mendustakan akan segala Rasulullah, ditanyai daripada orang yang mubtadi'ah daripada yang i'tiqad ahli sunnah dan jamaah, ditanya akan orang muslimin daripada segala amalannya. Semuanya akan disoal, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib kita percaya bahawasanya dikeluarkan orang yang mentauhidkan Allah Taala, yakni orang yang mukmin yang membuat kemaksiatan daripada api neraka. Orang yang mengucap, yang mentauhidkan Allah Ta'ala, tetapi dia melakukan dosa, dia buat maksiat, lalu dia akan masuk ke dalam neraka. Wajib kita iktikad percaya dia akan keluar. Bila keluar lama mana masa duduk dalam neraka, wallahu'alam, wallahu'alam, kita tak tahu. Bagaimana seksa yang akan terima, wallahu a'lam. Tapi kena i'tiqad percaya dia akan keluar golongan yang melakukan kemaksiatan tetapi dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sehingga tiada tinggal dalam api neraka itu. Seorang yang mukmin yang mentauhidkan Allah Taala melainkan dikeluarkan daripadanya dengan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awal rihlatun Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke Syam dan usahanya mencari rezeki. Ketika mana berusia 12 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak oleh bapa saudaranya Abu Talib pergi ke Syam di dalam suatu kafilah dagangan. Ketika mana kafilah dagangan itu di dalam perjalanan melalui sebuah tempat yang bernama Busra, kumpulan kafilah dijemput melawat seorang pendeta yang bernama Bahira. Pendeta Bahira, Bahira ni dia mahir pakar dalam kitab-kitab Injil di dalam agama Nasrani. Jadi dia membaca kitab Injil. Di dalam kitab Injil sudah dinyatakan tentang janji akan dibangkitkan seorang Nabi, dibangkitkan seorang Rasul. Nabi dan Rasul ini dia akan menjadi Nabi dan Rasul yang terakhir. Diletakkan ciri dia
macam mana, rupa dia macam mana, sifat dia macam mana. Dan Buhaira ini dia menunggu-nunggu kedatangan Nabi yang dijanjikan di dalam kitab Injil. Sehinggalah dia melihat satu kafilah dagangan melalui tempat dia, dan dia melihat daripada jauh setumpuk awan. Ada awan yang sentiasa bergerak mengiringi rombongan kafilah ini. Lalu Buhaira dia menyatakan kepada pembantunya, jemput kumpulan kafilah itu supaya datang melawat aku untuk aku memberikan sedikit jamuan. Kumpulan kafilah itu datang lalu menemui Buhaira. Menemui Buhaira, diamati setiap ahli rombongan kafilah. Diamati, dilihat renung berlaku satu persatu. Buhaira mendapati, tidak didapati mana-mana rombongan ini yang mempunyai tanda-tanda kenabian. Buhaira bertanya kepada Abu Talib, adakah semua ahli rombongan telah hadir, telah datang? Abu Talib menyatakan, ya, semua dah datang kecuali seorang budak yang merupakan anak aku, yang merupakan anak aku iaitu Muhammad, yang aku tinggalkan untuk menjaga binatang-binatang kafilah, barangan kafilah. Muhammad tak datang. Buhaira memerintahkan supaya bawa Muhammad, bawa budak ini, ulam ini, bawa untuk aku lihat. Apabila dibawa di hadapan Buhaira, Buhaira mengamati Nabi, dia tilik Nabi tengok, lalu dia mengajak berbicara. Buhaira menoleh kepada Abu Talib lalu bertanya kepadanya, apa status anak ini di sisimu? Anak ini anak siapa? Abu Talib menjawab, anak aku. Hadza ibni, ini anak aku. Abu Talib memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan anak, mengaku dia jadi anak. Sebab apa? Abu Talib kasih cinta sangat doa lalu kepada Muhammad. Buhaira bertanya kepadanya, dia bukan anak kamu. Buhaira kata, dia bukan anak kamu. Tidak sepatutnya anak budak ini masih hidup. Abu Talib menjawab, dia adalah ibnu ammi, anak saudara aku. Lalu Buhaira menyatakan apa yang telah dilakukan oleh ayahnya. Abu Talib menjawab, dia meninggal ketika ibu si anak ini mengandungkannya. Buhaira berkata, andai benar, bawalah dia pulang ke negerinya. Jagalah dia daripada orang-orang Yahudi. Jika mereka melihatnya di sini, pasti akan dijahati. Sesungguhnya anak saudaramu ini akan memegang urusan perkara yang besar. Abu Hayra dah tahu, tanda-tanda dah ada bahawa ialah budak lelaki yang ditunggu, yang akan menjadi rasul, yang menjadi nabi untuk umat pada akhir zaman. Abu Talib cepat-cepat membawanya kembali ke kota Mekah Al-Mukarram. Apabila Nabi memasuki masa remaja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berusaha mencari rezeki dengan mengembala kambing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertutur tentang dirinya. Nabi bersabda, kena cerita tentang diri dia. Aku dulu mengembala kambing penduduk kota Mekah dengan beberapa upah kira, dengan beberapa kira mana duit masa tersebut. Allah Ta'ala telah memeliharanya Nabi daripada penyimpangan yang biasanya dilakukan oleh para pemuda seusianya, seperti permainan, nista dan selainnya. Rasulullah bersabda tentang dirinya, aku tidak pernah menginginkan sesuatu yang biasa mereka lakukan di masa jahiliah kecuali dua kali. Nabi kata dua kali je. Aku nak benda yang macam orang muda, nak juga.
Orang muda zaman sekarang kita ni nak benda. Ha, sekarang nak pada hiburan. Ha, nak pada hiburan, nak pada suka dan sebagainya. Ha, Nabi kata pernah berlaku kepada aku dua kali je. Ha, masa usia aku remaja. Itu pun ia dicegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu aku tidak pernah menginginkan. Sehinggalah Allah memuliakan aku dengan risalah. Aku berkata kepada seorang teman yang mengembala bersamaku di Mekah. Ada dia ada kawan, bela kambing, mengembala kambing di pinggir kota Mekah. Dia menyatakan kepada kawan dia, tolong awasi kambing. Mu jaga kejap kambing, kambing aku. Kerana aku nak masuk ke kota Mekah untuk berhiburan sebagaimana yang dilakukan oleh para pemuda. Kawannya menjawab, lakukanlah. Lalu aku keluar. Ketika aku sampai pada rumah pertama di Mekah, aku mendengar nyanyian. Pesta. Ada pesta sepena orang kahwin. Sepena orang kahwin malam dia buat pesta. Kalau kita malam buat karaoke. Mana perangai macam jahiliah zaman Nabi. Bawa lagi zaman kita ni ada juga perangai sama. Satu malam sampai ke pagi duduk karaoke. Esok nak kahwin. Zaman jahiliah gini juga. Nabi tengok cahaya di pinggir kota Mekah. Nabi singgah kambing dia. Kemudian Nabi pergi nak tengok, nak dengar. Pesta itu lalu Nabi duduk mendengar. Kemudian Allah menutup telingaku. Allah tutup telinga Nabi. Lalu Allah tidurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tidur Nabi. Dan Nabi tidak terbangun kecuali apabila matahari sudah panas memancar. Matahari dah panas memancar, Nabi pun bangun. Kemudian aku kembali kepada temanku. Lalu ia bertanya kepada aku. Aku pun mengkhabarkannya. Kemudian pada malam yang lain, aku berkata-kata kepadanya sebagaimana malam pertama. Maka aku pun masuk ke Mekah. Lalu mengalami kejadian sebagaimana malam terdahulu. Selepas itu, aku sekali-kali tidak pernah menginginkan apa-apa keburukan. Ini kisah Nabi masa usia remaja dia. Yang dijaga, yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa ibrah pengajaran. Hadis Buhairah ini adalah berkenaan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh jumhur ulama sirah dan para perawinya, dikeluarkan oleh Imam Tirmizi secara panjang lebar daripada hadis Abu Musa al-Ash'ari, menunjukkan kepada kita para ahli kitab daripada Yahudi dan juga daripada Nasrani memiliki pengetahuan tentang bi'asah, kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja tahu, tapi tanda pun tahu. Tanda pun tahu satu persatu. Mereka ketahui ini daripada penjelasan daripada tanda dan sifat yang terdapat dalam Taurat dan Injil. Dalil tentang hal ini banyak sekali. Bukti dia banyak. Bahawa orang kafir, Yahudi dan Nasrani tahu Nabi Muhammad ini benar. Rasul yang benar. Yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya satu riwayat yang disebut oleh para ulama sirah. Bahawa sesungguhnya golongan Yahudi ini, dia selalu berdoa, memohon supaya didatangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani sebelum bi'asah, supaya dibangkitkan seorang nabi. Di antaranya disebut dalam kisah yang berlaku di antara Yahudi dengan Aus dan Khazraj. Di Madinah, Aus dan Khazraj, kemudian ada golongan Yahudi. Mereka berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya mereka menyatakan, sesungguhnya sebentar lagi akan dibangkitkan seorang nabi yang mana kami akan mengikutinya. Cagi ada nabi daripada Bani Israel, daripada kaum Yahudi, yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kami akan ikut nabi ini. Lalu kami akan bersama.
dan kami akan membunuh kalian, membunuh Aus dan Khazraj, sebagaimana pembunuhan yang pernah dialami oleh kaum Ad dan juga kaum Iraq. Orang-orang Yahudi ini apabila Nabi bangkit bukan daripada bangsa dia, lalu mereka mengingkari janjinya, Allah menurunkan firman yang menyebut tentang sifat Yahudi ini. Walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih falaknatullahi 'ala alkafirin. Dalam surah Al-Baqarah ayat 89 Allah menyebut, dan setelah datang kepada mereka Al-Quran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang membenarkan apa yang ada pada mereka, kitab Taurat yang ada pada mereka dibenarkan oleh Al-Quran, Injil yang ada pada mereka dibenarkan oleh Al-Quran, padahal sebelumnya mereka memohon yakni kedatangan Nabi untuk mendapatkan kemenangan ke atas orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, yakni para Nabi, iaitu Nabi Muhammad ini datang, mereka lalu ingkar kepadanya, maka laknat Allah di atas orang-orang yang ingkar. Allah melaknati kepada bangsa Yahudi dan juga kepada Nasrani yang mengetahui tentang kitab, kemudian menolak tentang kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Al-Khattab bertanya kepada Abdullah bin Salam, seorang ahli kitab yang telah masuk Islam, ata'rifu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kama ta'rifu ibna? Faqala na'am wa aksar. Ba'asallahu aminahu fi samaihi ila aminihi fi ardihi bina'tihi fa'araftuhu amma ibni fala adri man ladhi qad kana min ummihi. Ditanya, Umar tanya kepada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni masuk Islam. Dia tanya apa? Apakah kamu mengetahui Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kamu mengetahui anakmu? Ia menjawab, ya, bahkan lebih banyak. Bahkan lebih lagi. Anak aku pun tak kenal macam aku kenal Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman ini. Allah mengutuskan malaikat kepercayaan yang di langit kepada orang kepercayaannya di bumi, iaitu malaikat Jibril mengutuskan wahyu kepada siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sifat-sifatnya. Lalu saya mengetahuinya, mengetahui sifat yang ada pada Nabi, pada Nabi akhir zaman. Adapun anak saya, maka saya tidak mengetahui apa yang telah terjadi daripada ibu. Maknanya ibu dia lebih tahu, mak dia lebih tahu. Maknanya lebih daripada anak lagi. Kenal sifat tanda-tanda kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keislaman Salman Al-Farisi juga disebabkan ia telah mendapat berita Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengenali sifat-sifatnya daripada Injil, para pendeta dan ulama ahli kitab. Ini tidak dapat dinafikan oleh kebanyakan para ahli kitab yang mengingkari adanya pemberitaan tersebut, atau oleh tidak adanya isyarat penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Injil yang beredar sekarang. Injil sekarang tak ada sebut sifat Nabi, tak ada sebut khabar Nabi akhir zaman ini akan muncul sekian. Kenapa Injil lain ni tak ada? Kenapa Injil lain ni tak ada? Sedangkan Injil dulu ada sebut terah-terah tentang Nabi, tentang tanda-tanda sifat dia. Kenapa? Sebabnya Injil sekarang adalah muka Injil yang dipalsukan, yang telah dibuat penyelewengan, yang telah dibuat perubahan pada kitab-kitab tersebut di tangan para pendeta, di tangan para paderi, dan ia diakui oleh semua pihak. Orang Kristian sendiri pun mengakui bahawa Injil sekarang tak sama dengan hak dulu. Dia berubah. Ada beberapa Injil. Ada yang bernama Bible Yohana. Ada nama Bible Yohana, Injil Yohana.
Ada yang bernama Bible Yohanes, ada Yohanes dan sebagai beberapa Injil, Bible yang beredar pada zaman kita sekarang. Yang mempunyai isi yang berbeza di antara satu sama lain. Maka benarlah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa minhum ummiyun la ya'lamun al-kitab illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun fa wailul lilladhina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min 'indillah liyashtaru bihi samanan qalila fa wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Allah Taala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 78 sehingga 79, Allah menyatakan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Al-Kitab, yakni Taurat, kecuali dongengan bohong belaka. Mereka hanya menduga-duga. Maka kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang menulis Al-Kitab dengan tangan mereka sendiri lalu dikatakan ini daripada Allah. Dia tulis kemudian dikata daripada Allah dengan maksud untuk mendapat keuntungan yang sedikit daripada perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka kerana apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka kerana apa yang telah mereka kerjakan. Asal hubungan dengan usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengembala kambing dengan tujuan untuk mencari rezeki. Maka kita akan melihat ada tiga pengajaran penting. Ada tiga pengajaran penting daripada usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembala kambing untuk mencari rezeki dan sebagainya. Dan insya-Allah kita akan melihat ibrah pengajaran daripada Rasulullah mengembala kambing ini insya-Allah dalam liqa pertemuan dalam kuliah kita yang akan datang. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijai khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma inna na'udzu bika minal 'ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu lah. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.